Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, kali ini saya sedang berada di kebun karet di Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Tanglapa, Kabupaten Banyuasin. Di sini harga karet mulai turun dan ini membuat petani menjadi resah, dan bila harga turun maka petani juga merasa pendapatan mereka akan turun. Bisa dilihat yang saat ini dilakukan petani dengan menyadap karet sebagai salah satu penghidupan untuk keluarga. Dan ini hasil sadapan yang nantinya akan dikumpulkan dan dijual. Bisa diketahui bahwa karet sekarang awalnya bisa 12 sampai 11-12 ribu, dan sekarang mulai turun menjadi 8.500 per kilonya. Pak, dengan siapa Pak? Dengan Bapak Parijan. Pak Parijan, Pak. Sejauh ini untuk harga karet yang kita jual ke pengepul itu sudah berapa, Pak? Ya, sementara ini dibeli dengan Mbak Ndoro itu 8.500-an. 500. Sebelum-sebelumnya? Sebelumnya pernah 9.000, pernah 8.800. Bagi petani pasti resah lah, nyawa petani kan, produsen harga petani itu harga karet naik terus ya. Bisa 10 ke pucuk gitu kan. Tanya nah, dengan harga beras ini beras perlu lebih karet di bawah harga beras ya. Mana lagi, Kang? Gitu, Kang.